Jadi food court-nya apa nih? Tasty Delight ya. Oke, yuk sambil kita lihat yuk ada apa di sini kita makan yuk. Yuk. Tuh, ini ada marine satay. Ada satay. Terus emai kan meh hoang. Tuh choy or thoy. Ini masakan rumahan ini. Harganya ada langsung di sini. Ini wanginya harum banget di sini. Ini suasananya teman-teman. Ada ayam penyet, sambal hijau, terus lok-lok. Oh, kalau pagi-pagi makan yang bubur, pilihannya banyak. Yang bubur aja ini. Bubur ikan. Bubur ikan, ikan. Coba. Oh, ada bubur, ada bihun. Iya. Sekua ya. Nih, satu. Satu aja. Yang small aja ya. Ada ukurannya di sini ya. Iya. Oke. Okay. Satu. Berapa? Ini bak kute satu with rice ya. Tuh. Ini pesan kolomi jamian. Kumet chasiu kolomi. Ada ini ya? Ada. 6 ringgit ya? Ada. Coba yang satu ya. Langsung ya. Tuh, dimasak. Kolomi, kolomi. Ya, jamian. Ini babi merah ya. Ini babi merahnya nih. Babi hancur. Babi hancur. Nah, ini sama abang siapa nih? Abang Ato. Ato ya? Oh, familiar. Nah, oke, satu ya, Bang ya. Satu ya. Nah, pakai casio ya. Daging babi ya ini ya. Oke. Ini duduk meja sana ya. Oke. Nih. Bayarnya di mana? Di meja ya. Nih, sama cili. Nah, jadi kita langsung pesan nih minumannya ada passion fruit. Tasty spesial. Ini makan nasi rumahan ya. Ayo terus kita coba. Ada... coba. Apa ini? Bubur. Bubur ikan. Bubur ikan pakai apa? Cakwe. Cakwe dan ikan goreng. Ikan goreng. Terus ada ini nih. Ini yang paling dicari. Bak kute. Ini gede banget nih. Porsinya. Ukurannya. Sama kolomi. Jamiannya kucing, kolomi. Rasanya mirip nih dengan jamian Singkawang. Enak nih wangi. Cuma yang ini kebanyakan casionya nih teman-teman. Terus tanpa tauge. Bedanya di situ, lebih merah. Buburnya juga beda nih, buburnya lebih halus nih. Bubur ikan. Rasanya lebih mild sih ya dibanding masakan Singkawang. Jadi lebih nggak terlalu asin di sini. Terus ini ada nih. Ini apa? Bak kute. Rasa herbalnya mantap banget. Yuk. Spesial bak kute pakai mie ya. Oke, kita lanjut makan ini isinya banyak banget. Ya. Sambil menikmati suasana kucing di Batu Kawa, Sako. Sakonya kucing. Oke, lanjut.